Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Fidaus Selamat. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini saya ada dua perkara yang saya nak kongsikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan penutupan premis KWSP daripada peringkat cawangan sehingga ke ibu pejabat dan penutupan untuk pelbagai urusan. Jadi ramai yang bertanyakan kepada saya dan tadi saya ada buat semakan dengan pihak KWSP tetapi saya lupa membuat rakaman pemberian telefon. Jadi bagi mereka yang tertanya-tanya dan juga risau berkenaan dengan bayaran air sinar, jadi pihak KWSP telah mengesahkan walaupun pihak KWSP menutup cawangan dan juga ibu pejabat mereka, tetapi urusan untuk pembayaran tetap akan dilakukan seperti biasa. Mereka ada lagi kaki tangan yang akan datang untuk bekerja pada kadar peratusan yang dibenarkan oleh Majlis Keselamatan Negara mengikut SOP yang telah ditentukan. Jadi secara umumnya pembayaran akan dilakukan seperti biasa pada bulan 6 ni dalam tempoh lockdown, dan juga talian hotline mereka juga beroperasi, hotline untuk Asina beroperasi seperti biasa seperti yang dinyatakan di dalam laman Facebook KWSP. Anda boleh menghubungi pihak diorang punya care line di talian 0389224848 bagi pertanyaan berkenaan air sinar ataupun 0389226000 bagi pertanyaan umum. Ada dinyatakan di laman Facebook pihak KWSP. Bagi semua temu janji online dinyatakan di sini, temu janji online daripada 1 hingga 14 hari bulan akan dibatalkan dan ahli diminta untuk membuat semula temu janji setelah tempoh total lockdown tamat. Apabila tempoh total lockdown tamat dan diisytiharkan kita akan masuk kepada fasa kedua, ahli diminta untuk membuat semula temu janji online. Jadi berkenaan dengan pembayaran air sinar, jangan risau, pembayaran akan berlaku. Bagi mereka yang menerima PO, pihak KWSP menyatakan bahawa sudah tunggu panggilan daripada pihak KWSP untuk urusan pengambilan arahan bayaran di cawangan pilihan anda. Maksudnya walaupun cawangan tutup tapi masih ada staf yang perlu bekerja, dan apabila sampai waktunya staf cawangan berkenaan akan menghubungi anda untuk mengambil arahan pembayaran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan tarikh pembayaran air sinar bagi bulan Jun 2021, yang mana sebelum ini semakan yang saya lakukan tarikh berkenaan akan diubah mengikut perjalanan tarikh hari bekerja. Jadi pembayaran yang akan dilakukan akan bermula pada 1 Jun, tetapi tadi saya juga sempat membuat semakan dengan menggunakan status saya sendiri. Jadi ikuti perbualan telefon seperti yang saya rekodkan sebentar tadi. Saya cuma nak bertanya, adakah tarikh pembayaran untuk bulan Jun ni akan ditukarkan ke macam mana? Macam saya 7 hari macam saya 7 hari bulan monthly recurring payment date dah setiap 7 hari bulan kan. Jadi 7 bulan 6 ni cuti hari yang dipertua, apa? Keputeraan yang dipertua agung. Jadi ada perubahan ke tak? Semak dulu. Saya letak Cik Fidah di dalam dulu sebentar untuk simak-simakan boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. Hello, Cik Fidah. Ya, saya. Okey, kalau saya semak tarikh bayaran Cik betul 7 hari bulan. So, bayaran tu akan sebab cuti kan 7 hari bulan. So, bayaran tu mungkin Cik akan dapat dalam 8, maksudnya 8 hari bulan tu kita biasanya hantar ke bank lah. Selalunya bank ambil masa 1 hingga 5 hari bekerja untuk proses, bergantung pada prosedur bank. Jadi untuk bulan Jun ni boleh katakan yang mana macam 3 Mei hari tu adalah hari pertama pembayaran. Jadi untuk 1 Jun ni boleh katakan tak ada pembayaran ke macam mana? Maksudnya 1 Jun tak ada pembayaran? Oh, maksudnya untuk hari yang lain eh? Untuk hari-hari yang lain pula. Oh, okay. Kalau hari yang lain tu, yang tu bergantung lah, tapi bayaran setakat ni ada lah. Tidak akan diawalkan awal lah. Tak diawalkan. Maksudnya masih kekal 3 bulan bayaran pertama untuk bulan 6. 1 Jun memang tak ada pembayaran lah. 1, 2 Jun Selasa dan juga Rabu. Okey, baik, saya faham. Ada perbincangan tu Cik Fidah? Saja itu saja kot, jelas lah.
saja. Terima kasih kerana bagi kreasi, Cik Peter. Okey, sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, jadi itulah penjelasan bagi hari ini pula yang saya dapat pada pihak kedai BSP, yang mana tarikh pembayaran yang mana dinyatakan di dalam monthly recurring payment end date seperti yang dinyatakan dalam iAccount anda adalah kekal. Maksudnya pembayaran bermula daripada 3 hari bulan Jun sehinggalah kepada 12 hari bulan Jun mengikut bayaran yang sebelum ini, iaitu pada 3 Mei sehingga ke 12 Mei. Jadi penjelasan kali ini, pertanyaan kali ini, jawapan yang saya peroleh adalah seperti yang dia sedemikian. Maksudnya dinyatakan hari ini tidak ada pembayaran bermula pada 1 Jun. Dan hari itu punya semakan mengatakan bahawa tarikh akan dipinda. Apa-apa pun nasihat daripada saya, sentiasa semak iAccount anda. Hari ini adalah 31 Mei. Jika ada perubahan, perubahan itu pasti akan berlaku hari ini selewat-lewatnya. Seawal-awalnya pada sebelah petang dan selewat-lewatnya pada sebelah malam. Tetapi jika selepas pukul 12 malam, apabila kita mengakses mula ke dalam iAccount kedai BSP, jika tarikh pembayaran terakhir kita masih lagi kekal 3 Jun, masih lagi kekal 5 Jun, 6 Jun, 7 Jun, maksudnya tarikh pembayaran tidak akan diawalkan dan mengikut tarikh sedia ada. Okey, apa-apa pun apabila selepas tengah malam ni, saya akan buat semakan dan juga pemerhatian dengan rakan-rakan yang lain. Jadi jika ada sebarang perubahan, saya akan maklumkan kepada anda pada esok hari. Jika tak ada apa, saya akan kongsikan juga kepada anda semua. Jadi insyaAllah jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk kongsikan video ini. Tunggu video yang akan datang. Jika ada perubahan, saya akan kongsikan jadual bagi tarikh pembayaran yang baru. Okey, jumpa lagi. Terima kasih banyak kerana sudi datang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.